Halo, Beb. Halo, Beb. Nanti kita jadikan jalan. Iya dong, nanti kita jadi jalan ya. Kita langsung ketemuan di sana aja ya, Beb. Gak usah jemput aku di sekolah. Oh, kamu gak mau aku jemput? Ya udah kalau gitu kita sampai ketemu di sana ya, Beb. Bye. Bye, Rian. Semoga aja nanti aku jalan sama Rian gak ada yang lihat teman-teman, terutama Lisa. Hai guys, ternyata kalian ngumpul di sini kok gak ajak aku? Ih, ngapain sih kamu kesini? Aku mau gabung nih di meja kalian, kayak seru banget sih kalian ngobrolnya. Ros, kayak kita sekarang udah gak bisa berteman seperti dulu lagi deh. Hah? Emang kenapa, Jen? Emang salah aku apa sampai aku sekarang dimusuhin sama kalian? Kita udah tahu kalau kamu itu berselingkuh dengan Rian pacarnya Lisa. Lisa lihat sendiri kamu kemarin jalan sama Rian. Kok kamu tuh bisa sejahat itu sih sama teman sendiri? Masa pacar teman kamu sendiri kamu rebut? Kamu jadi selingkuhannya? Kamu itu ngerusak persahabatan kita tau gak, Ros? Gara-gara cowok. Dengar itu, Ros, gara-gara cowok. Hah, ternyata si Lisa lihat. Enggak, Jen, itu gak benar. Mana buktinya kalau misalkan aku memang jalan sama Rian? Coba buktikan. Kamu jangan percaya langsung begitu aja dong. Udah deh, Ros, kamu gak usah bohong lagi. Aku memang gak ada buktinya, tapi aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku sangat shock saat melihat kamu naik mobil Rian berduaan. Jadi aku sampai lupa memfoto kalian berdua. Mulai sekarang aku gak mau kenal lagi sama kamu, Ros. Ayo teman-teman, kita cabut aja dari sini. Sekarang kamu sendirian, Ros. Tidak ada yang mau berteman sama kamu. Halo Rian, kamu di mana? Aku udah sampai nih, lagi duduk ya di depan toko. Iya Ros, aku juga baru sampai nih. Terus aku udah lihat kamu kok. Loh, kamu kenapa nangis, Beb? Ada apa? Cerita sama aku, Beb. Lisa, Rian. Lisa dan teman-teman musuhin aku. Aku gak ditemenin di sekolahan. Aku gak punya teman, Rian. Di sekolah aku sendirian. Kok bisa, Beb? Kenapa teman-teman musuhin kamu? Soalnya ketahuan, Rian. Apanya yang ketahuan? Ketahuan kalau aku tuh selingkuhan kamu. Jadi aku dimusuhin sama teman-teman. Hah? Kok bisa, Ros? Kenapa mereka bisa tahu? Ternyata Lisa kemarin lihat kita saat pulang dari toko es krim. Dia lihat kalau aku naik mobil kamu. Gimana ini, Rian? Aku takut. Tapi aku gak mengaku kalau aku tuh pacaran sama kamu, Rian. Karena gak ada buktinya. Tapi teman-teman tetap aja gak mau nemenin aku. Ya udah, Ros, kamu tenang aja dulu ya. Untung Lisa gak ada buktinya. Aku gak punya teman. Aku dimusuhin, Rian. Gara-gara ketahuan. Mereka tadinya sahabat aku. Sekarang aku udah bukan temannya lagi. Aku sendirian di sekolah. Eh buset, dia tantrum nangisnya. Udah Beb, jangan nangis lagi Beb. Udah gak apa-apa. Eh Beb, di belakang ada toko baju tuh. Kayaknya toko bajunya bagus-bagus deh. Ya Beb, kita lihat yuk Beb. Kamu mau shopping gak Beb? Mau. Iya aku mau, Rian. Aku mau shopping, aku udah gak nangis lagi kok. Iya Rian, cepetan kita masuk ke toko. Nah gitu dong. Ih, ini baju cakep-cakep banget. Aku mau cobain, Rian. Ya deh Beb, kamu cobain aja. Ambil beberapa baju yang kamu suka. Nanti tinggal aku yang bayar. Asik, oke Rian. Aku mau coba yang ini. Kira-kira ini bagus gak Beb buat aku, Beb? Kamu cobain dulu aja, Gi, di fitting room. Ya udah, aku coba dulu ya. Ih, ada baju princess. Ah, aku cobain juga ah, yang warna pink aja nih. Aku cobain. Gimana Beb? Menurut kamu bagus gak bajunya ini aku pakai? Warna pink aku ambil. Itu cocok banget, Beb, sama kamu. Eh, kamu cobain bando ini juga deh. Ih, bagus banget ini bandonya dan bajunya serasi. Aku mau ini, Beb. Iya, ambil aja. Kamu suka yang mana, kamu tinggal pilih. Aku mau cobain yang lainnya dulu ya. Dulu ya. Kalau baju yang ini gimana, Rian?
Bagus juga itu, cocok sama kamu mini dressnya. Tapi kayaknya sepatunya gak cocok deh sayang. Kita lihat di sini ada sepatu apa. Ini warna sepatunya cocok deh sama bajunya. Ih bagus, Rian aku mau ini juga ya. Iya ambil aja. Kayaknya aku lihat-lihat dulu deh. Tunggu sebentar ya Beb, aku lihat-lihat dulu. Ih ini sepatu. Di sini ada rok baju ini. Penampilan aku. Wow, ambil Beb, ambil bagus itu. Eh Rian tunggu bentar deh, aku mau lihat baju yang itu dulu tuh yang di rak. Wah ini lucu banget, coba aja langsung sini. Ih bagus, aku mau ini juga. Rian aku mau ini juga ya. Total semua belanjaannya 5 juta ya tak? Hah? Mahal banget, 5 juta semuanya. Tenang aja Ros, ini semua aku yang bayar. Kalau cuma 5 juta itu masih murah. Terima kasih kak sudah berbelanja di toko kami. Kamu udah gak sedih lagi kan Ros habis shopping? Iya, aku udah gak sedih lagi kok. Eh Rian kita cari makan yuk, aku lapar banget nih. Eh guys kita masuk ke toko itu yuk, biasanya bajunya bagus-bagus loh. Hah? Rian? Ros? Lisa? Aduh gimana nih Rian, kita ketemu Lisa di sini. Rian, kamu keterlaluan banget ya. Kamu udah selingkuh di belakang aku dengan Ros. Dan ini aku sudah lihat yang kedua kalinya kamu jalan sama si Ros. Lisa, aku bisa jelasin kok. Ini gak seperti yang kamu lihat dan gak seperti yang kamu duga, Lisa. Ros, ternyata benar apa yang dikatakan Lisa. Kamu itu berselingkuh dengan Rian. Tadi di sekolah kamu bilang itu tidak benar. Dan sekarang sini aku lihat sendiri. Kamu benar-benar jahat, Ros. Sekarang gini aja deh ya Rian, kamu pilih aku atau Ros. Hah? Kok jadi gitu sih Lisa? Aku gak bisa pilih di antara kalian berdua. Ya gak bisa gitu dong Rian, masa kamu mau pacarin kita berdua? Kamu harus pilih salah satu, pilih aku atau Ros. Iya Rian, itu benar. Lebih baik kamu pilih aku atau Lisa, pilih salah satu. Kok kamu malah jadi ikut-ikutan suruh aku pilih sih Ros? Cepet Rian, kamu pilih siapa? Pilih Lisa atau aku? Aku tahu kok kalau kamu mau jawab pilih aku kan, langsung aja ngomong. Cepetan Rian, pilih siapa? Aku pilih Lisa. Apa? Apa aku gak salah dengar Rian? Kamu pilih Lisa, kamu gak pilih aku. Aku pikir kamu sayang dan cinta sama aku Rian. Aku sudah bela-belain bersama kamu dan sampai aku dimusuhin sama sahabat-sahabat aku karena aku memilih kamu. Terus sekarang kamu mau ninggalin aku begitu aja karena kamu lebih milih si Lisa. Tapi aku memang lebih suka sama Lisa daripada kamu, Ros. Maksud kamu bagaimana, Rian? Jadi selama ini kamu mempermainkan aku dan sekarang kamu mencampakkan aku. Kamu benar-benar jahat, Rian. Aku benci kamu, Rian. Jangan cari aku lagi. Kita putus. Rian, dasar kamu laki-laki playboy. Aku juga mau putus dari kamu. Hah? Putus? Kenapa jadi begini, Lisa? Kan aku udah pilih kamu. Iya, aku juga dengar kok kalau kamu tadi pilih aku, tapi aku sudah benci dan sebel sama kamu. Jadi aku tidak mau bersama kamu lagi. Kamu itu bukan laki-laki yang baik, Rian, dan aku sangat marah sama kamu. Ini, rasakan hukumannya.